أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن أزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهم ولا يحزن ويرضين بما آتيتهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Turji, kamu Muhammad boleh menangguhkan untuk menggauli mantasya'u minhunna, istri-istri yang kamu kehendaki di antara mereka, wa tu'wi ilaika, dan juga kamu boleh menggauli mereka, mantasya'u yang kamu kehendaki, wa manibtaghaita, dan yang kamu inginkan, mimman azalta, dari perempuan yang telah kamu pisahkan, fala junaha alaika, maka tidak ada dosa bagimu. Zalika, yang demikian itu adna alla antaqarra ayunuhunna, lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, wala yahzanna, dan mereka tidak merasa sedih, wa yardoina bima ataitahunna kulluhunna, dan semuanya merasa ridho dengan apa yang kamu berikan. Wallahu, dan Allah ya'lamu, mengetahui, ma fi qulubikum, apa yang ada dalam hati-hati kalian. Wa kana Allahu, dan keadaan Allah, aliman, maha mengetahui, al-haliman, maha santun, penyantun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ma'an. Wa timman rahimakumullah, setelah kita membahas di ayat ke-50 tentang pernikahan-pernikahan Nabi, nah, ada ayat buntutan ayat terusanana yang tentang ketika ayat menyebutkan seorang perempuan in wahabat nafsaha lin nabi ida aro dan nabiyu, dan juga diperbolehkan untuk
menikahi perempuan yang menghibahkan dirinya bagi Nabi tanpa harus diberi mas kawin. Jadi Nabi mah boleh menikahi seorang perempuan kalau perempuan tersebut menghibahkan dirinya tanpa meminta diberi mas kawin. Ya. Dah kesat ibu-ibu? Kesat ke Rasulnya. Kan eta Rasulna kersaeun teu. Kan eta inda aradan nabiyyu, kalau nabi itu berkehendak. Nah, ini juga jadi dalil bahwa nabi itu bukan semata karena hawa nafsu menikahi itu, bukan karena hawa nafsu, tapi juga ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, termasuk pertimbangan diri sendiri, resep atau henteu, da anger we kudu aya perasaan resep nalika nikah mah. Aya resep teh kudu ku fisik wae, bisa ku pesa, bisa ku pasak. Nya, aya resep mah teh kudu ku fisik wae, bisa ku pesa, bisa ku pasak, bisa ku perhatian atanapi nu sejena. Nya. Semua itu adalah berkaitan dengan hak Nabi menerima atau tidak kalau ada seorang perempuan yang menghibahkan dirinya untuk dinikahi Nabi tanpa harus memberikan mas kawin. Ngan iya nu sok riweuh mah nu diimah. Kan aya perempuan ngahibahkeun diri, Nabi abi ngahibahkeun diri, mangga ditikah ku Nabi sawios teu ngangge mas kawin ge. Kumaha teu diimah? Nah, tah Siti Aisyah nu di mana teh nyarios, cenanya aya ku kitu. Awewe mikeun ngahibahkeun diri ka lalaki teu menta mas kawin. Jadi seolah-olah eta teh ngabeuratan ka nabina. Nya, ngabeuratan ka nabina, da istrina mah itu naon teu bau-bau acan kadang mah nya. Tapi ka nabina cenanya. Maka Nabi pun juga mempunyai pertimbangan, termasuk pertimbangan dari istri nu diimah ge. Nah, kayak teh bakal pilih akrabun, pirukunan, atau piramiun. Nah, sampai seperti itu. Sampai Nabi itu ketika misalnya ada yang menghibahkan diri, tapi ketika Nabi itu berkehendak, nah jadi rada ngarandeg. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala teh bewe diturunkan ayat ieu, turji man tasya. Kamu boleh menggauli, menikahi istri yang kamu ingini dan juga tuwi ilai kamu tasa. Boleh menangguhkan, juga boleh menikahi. Jadi Nabi juga tidak ada beban apapun sesuai dengan kehendak Nabi. Nah, jadi waktu imam rahimahumullah ini dalil bahwa bagi Nabi itu menikahi seorang perempuan itu diperbolehkan. Baik yang diingini oleh Nabi memberikan mas kawin dan sebagainya, atau jika ada perempuan yang menghibahkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi. Nah, waktu itu rahimakumullah, ya bayangnya psikis Siti Aisyahnya, kondisi psikologi Siti Aisyah dan ditentege angger Siti Aisyah teh istri. Nah, ketika Nabi aya anu istri nu nyaketan hayang ngahibahkeun, Siti Aisyah oge aya timbul kecemburuan. Ibu lamun aya nu ngadeketan si bapa cemburu teu? Cemburu. Hah? Cemburu teu? Oh, cemburu. Nya. Cemburu teu. Jadi eta wajar, itu sesuatu yang wajar bagi seorang perempuan ketika cemburu kepada perempuan lain yang mendekati suaminya. Lamun tos teu aya cemburu-cemburu acan. Nah, mending tikahkeun si bapa teh. Jadi itu wajar Siti Aisyah. Kabayang kurang sadanya kondisi psikologi. Tapi Siti Aisyah juga tetap menerima. Tuh nepikeun ka naon benduk ka Nabi amek-amekan ka Nabi misalna nyewa jeung sajabina henteu kitu nya. Siti Aisyah juga tahu bahwa ini adalah hak prerogatif selaku Nabi, dan Siti Aisyah juga ingin didengarkan selaku kondisi seorang perempuannya. Wajarnya
Jadi ya kondisi yang memang tidak dapat dihindari, dapat dihindari. Padahal eta teh satu acan aya nu ngahibahkeun ka Nabi teh, Siti Aisyah teh justru istri anu sekian kali. Da anu setelah Siti Khadijah meninggal dunia mah Nabi itu menikah pertama kali dengan Saudah binti Jam'ah. Saudahnya Saudah teh atau sepuh malah dina nalika atos pembagian tos nikah jeung Siti Aisyah teh sebenarnya Rasul teh hariwang ka Saudah teh atos senada tos tos sepuh hawatos bilihnya teu tiasa naon ngalayan kami teu tiasa ngabeumbeuratan milih janten kumaonan cenanya tosé kumaha lamun bari dipirakeun saur Siti Saudah binti Jam'ah teh entong Rasul yosok jatah abi jatah mondok abi mangga kangun sanes kanggo Siti Aisyah mangga cenanya tapi abi tong dipirakeun abi hoyong nalika ngantunkeun teh tercatat sebagai istina Nabi. Nah ayat nu kapungkur geuningannya itu diperbolehkan seorang perempuan itu memberikan hak dari dirinya dari suaminya itu apabila suaminya ingin menceraikan tapi dia tidak ingin diceraikan maka boleh. Geus sok atau akang erek nikah di membae tapi entong nyeraikeun abi, sok erek mondok di ditu ke kembae tapi entong ceraikeun abi. Itu juga bisa diperbolehkan cara. Nah, tah Saudah teh berarti kan terus ayah istri Nabi teh sateuacan Siti Aisyah. Tapi kan Siti Aisyah oge kedah ngaraoskeun nya nalika Nabi bade nikah ka Siti Aisyah, meureun Saudah oge jeung istri nu sanes nu tos dipayun ditikah, aya perasaan cemburu. Bari Siti Aisyah teh hiji-hijina istri nu ditikah ku Nabi dina kaayaan parawan. Lelengohan, sanes makan atos janda, atos gaduh putra, malah atos aya nu monopos ditikahna teh. Nah, kabayang kumaha kecemburuan istri-istri anu sejen, ah sami wae da istri, mun da istri. Tapi nalika Siti Aisyah atos jadi istri Nabi, Nabi bade aya nu hebakeun can nikah geuningan Siti Aisyah oge. Oh, kitu. Jadi, lamun ku basa sederhana mah kalau jadi istri kedua mah mau yang tidak mau itu jadi istri pertama karena yang pertama diduakan. Lamun anu kedua di dinaukan, diutamakan. Utamakan mah selamat. Jadi tak kitu, tak kitu oge teh anu kadua geningan dina nalika pada nikah anu katilu kan anu kadua geus sarua ngiluriweuh malahan mah berkoalisi jeung nu kahiji lama rame jeung nu kahiji teh ayeuna si bapana rek nikah deui ka anu katilu anu ngiluriweuh malah berkoalisi jeung anu ka nu kahiji siga si eta teh artis eta nya artis anu nurutan ustad teh gini. Nah, Tony sebut kan kiwiunam. Nah, ibu, jadi memang tadugikeun kapuntenna anu kadua geuningan contohna mencerai, dambung ditilukeun. Ya kan. Jadi permasalahan nama memang wajar. Nunamina giroh, nunamina cemburu jeung sajabana. Tapi da ihwatu iman rahimakumullah itu merupakan hak pilihan. Hak pilihan mau atau tidak tergantung pribadi masing-masing. Anu bade ngajalanan mangga anu henteu ge bima mending pirak weh bade milarian nu sanes weh itu juga hak tidak jadi masalah. Komo lamun geus nyobaan ternyata si bapa teh geus nikah kanu kadua teh lain adil ngadon udul. Adon melampaui batas adon kaditu we mondok tebalik-balik rasiko kadieu teu aya. Nah lamun kalian kitu taas ieu. Nah ihwatu iman rahimakumullah Nabi juga termasuk anjeun kitu nepikeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika aya perasaan berat. Nah ku Allah subhanahu wa ta'ala teh disebatkeun turji ilaika mantasya
watuwi laika man tasya. Jadi sebatkan di handapna wala junaha. Anjeun mah Muhammad cenanya ku kami istantukeun yang bebas erek datang rek henteu ka pamajikan anjeun nu mana wae oge bebas hak anjeun mah. Nah, asal pokoknya sebelum ada ayat ini itu bahwa Nabi itu memberikan giliran dina bab kita bugu maromah babu kosmi, jadi bab tentang pembagian giliran. Pembagian giliran Rasul teh ngabagikeun giliran teh dugikeun ka sadinten di dieu, sadinten di dieu, sadinten di dieu. Biasana wengi lamun siang mah geus nguriring Rasul teh tapi tidak menyentuh istri-istrinya. Tuh Bu. Jadi manjang gitu ka dieu nya dugikeun ka Rasul mah ku anjeun membagi giliran itu secara adil. Bahkan ketika menikah dengan perempuan yang sudah menikah janda, Rasul itu menikah tinggal dulu 3 hari. Jadi bulan maduna kurang mah 3 poin, lamun ejeng parawan 7 poin. Nah, jadi membagi secara adil. Nah, Rasul itu membagi giliran kepada istri-istrinya itu seperti itu dengan secara adil. Tapi ketika datang tadi permasalahan seperti yang menghibahkan dirinya untuk dinikahi, maka Rasul itu seolah-olah merasa berat. Ku Allah teh langsung we cenanya. Anjeun Muhammad bebas. Rek ngadatangan istri-istri anjeun teh jadi nanaon. Tah istri-istri tadi teh anu pertama mah di pasien giliran teh nuntut, seolah-olah nuntut, lamun teu datang, lamun itu leuwih, tak ada tuntutan. Tapi ketika ku Allah Subhanahu wa taala disebatkeun bebas Muhammad anjeun rek datang rek henteu, ternyata istri-istri Rasulullah SAW narima ikhlas, enama teu wani nuntut, teu wani dugikeun ka nyarios anu aneh-aneh ka Nabi Muhammad. Tah ieu bukti kaimanan ka Allahna leuwih kuat. Tibatan orang sadayana kasalaki sanajan ku Nabi Muhammad SAW ku anjeun. Nah, mun si bejan kitu makan beres teh aya cariosana naon. Dasar Allahna kitu. Tapi sataacan lamun dibagikeun ku kabijakan Nabi Muhammad SAW mah tah kapeung aya nu nyarios, aya nu hoyong langkung, aya nu mesin jeung sajaba. Nah, tapi Nabi Muhammad SAW tetap adil, tetap ngabagi pembagian giliran istri-istrina secara adil. Nah, kayak gitunya Bu. Nah, ayah nama geus dibagi teh, asal nama dibagi jatah. Cek Allah teh bebas, kudu rek datang rek henteu ge. Tapi ku Nabi dibagi deui ayah nama tetap secara adil, maka itu lebih menentramkan. Lebih menentramkan bagi isi-isi nate. Sok, mending teu dijadwal, mending dijadwal. Oh, berarti keresah. Mending dijadwal, mending teu dijadwal kira-kira. Ngelamun ya mah. Kan istri mah biasanya butuh kepastiannya. Ya. Udah pastiannya, mending jadwal, mending teu dijadwal. Ngelamun-lamun acan abu. So, ya mah lamun keperetangan mending dijadwal mending teu atuh teu kudu kana bab nu kituna we nya gajihan mending dijadwal mending teu dijadwal. Hah? Mending dijadwal puguhnya puguh tungguanana puguh keur alokasianana jeung sajabana. Terus lamun teu puguh mah nah bingung. Maka para sahabat Nabi ge isi-isina. Nah, nalika ku Allah dibebaskeun teh teu bisa nuntut nanaon da ieu mah tos parentah ti Allah langsung, tapi ternyata ku Nabi Muhammad tetap we dijadwal sebagai bentuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk adil. Kan setelah membagi giliran Nabi Muhammad menyarios ka Allah ngadua, Allahumma ini ya Allah hadapi ma'amliku. Ieu teh pembagian anu mampu ku kami. Para tukalif ini jangan memberatkan aku pima la pima tamliku wala amliku.
Jangan engkau membebankan terhadap apa yang engkau miliki, engkau mampu sedangkan aku tidak mampu. Jadi ku nabi teh geus dibagikeun sakitu-sakitu teh ta eta nupang adilna numutkeun nabi. Maka ya Allah jangan membebani aku di luar batas kemampuan aku. Adil teu? Adil teu? Cek nabi mah eta teh geus pangadilna. Mun cek istrina? Nu adil mah kabeh ka abi. Kitu Siti Aisyah oge sami Bu wajarnya. Cek nabi teh tos dibagikeun cenanya. Ya tatus dibagikeun kieu padahal Allah teh tos ngabebaskeun. Kumaha saur anjeun Neng cenanya? Umairo cek Siti Aisyah teh ah cenah da abi mah istri. Di mana aya istri anu hoyong pamegetna di anu sanes mun tiasa mah di dieu we sadayana. Siti Aisyah nyarios kitu. Tapi memang hikmahna besar Siti Aisyah mah lebih banyak interaksi Rasul dengan Siti Aisyah teh Siti Aisyahna jadi pinter. Sang ibu lebih sering yang si bapak jadi naon? Banyak meriwayatkan. Nya. Mohon ta Siti Aisyah mah ternyata hikmahna banyak berinteraksi diberikan waktu dari giliran sahabat istri yang sanes itu ternyata Siti Aisyah menerima berbagai hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tong kabayang teh kitu we terus atuh nanaon. Henteu, da sanes kewajiban kitunya kudu kitu, tapi itu adalah. Nah, iwati marhamakumullah, nabi teh geus adil gitu. Nah, pertanyaanana mun erek indit saha nu dibawa? Atau teu adil? Sakali ewang? Kumala mah dilakenen gitu mah. Abdi hayang tiheula siga dikocok arisan. Kumaha? Harayong ngiring teu? Hoyong atuh, pastinya jelong-jelong. Hoyong cenah. Kumaha teu nabi teh cenah? Aye dibawa kabeh mah cenahnya rek perang ieu teh, rek indit sapar ieu teh lain ngadon gampil tapi ngadon ribu. Maka ku nabi itu diundi dikocok bahasa urang mah nya salapan istri nabi seratkeun namina-mina kocok ku nabi teh kaluar we nami si A ta eta nu ngiring ka nabi ieu jadi dalil kengengna undian tapi lain jadi dalil undian siga arisan. Nah da undian eta mah tidak merugikan yang lain nya tidak mengambil hak yang lain sok. Ya kan semuanya sama rata. Tapi kalau undian yang menyebabkan perpindahan hak milik dari satu orang ke orang yang lain eta disebutnya judi. Tak nepikeun kaayaan eleh. Tapi mah teu eleh cenanya ngan engke we nu terakhir bari kukulutus sarua keneh eta. Undian itu memindahkan hak seorang dengan hak yang lain. Kalau tidak ada perpindahan sama sekali maka tidak apa-apa. Jika orang masih door prize. So ibu-ibu nyenak keningannya undi eta teh kocok kaluar tah dah henteu patungan henteu masang cek barudak mah maka itu diperbolehkan. Jadi kenging teh Bu menang hadiah tina perlombaan teh kenging teman teu bayar kalau hadiah yang diberikan pada pemenang bukan berasal dari peserta, sama rek sponsor, sama rek aya nu mere nya. Aya nanti peserta mah misalna dipakai ke operasional, bisa jabina. Tah lamun ke hadiah teu meunang, tama jadi judi. Judinya, ya judi. Nah, nabi itu sampai mengundi dengan seadil-adilnya. Malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kepada istri yang lain kalau misalnya tidak ingin didatangi olehku maka aku akan datang kepada istri yang lain. Nah ya istri sanes ge komopun teu nantos tos mau sepuh tos monopos mah cenah ah mangga we nabi bilih bade di Siti Aisyah bilih bade di nusanes mangga teu jadi nanaon tapi tetap hakna giliran nama itu diberikan oleh nabi. Nah maka iwati marhamakumullah
adil ini adalah pada yang sifatnya dohir, sifatnya dohir. Muhun hati makan disebatkan balan tas tatiu antak dilu bayanan nisai walau harastu. Cik Allah ge, dan kalian itu tidak akan bisa berlaku adil di antara istri-istri kalian walaupun kalian teh semangat gede hayang adil anggar we dah hati mah teu bisa nya mun ieu mah geus puluhan tahun ieu mah karek puluhan poe sok dasap jeung mana puluhan poe nya nah ieu mah ditingali wae enggak usiknya ieu mah anyar ningali anyar panggi sok. Itu dintege secara dohir pasti ada walaupun kayak sebalikkan bisa dibalikkan deh senanya ya mah anyar panggil geus kitu bening itu anu geus lila oge bageur nah bisa wae terjadi. Jadi masalah hati mah tidak akan bisa ngan ku Allah Subhanahu wa taala tadi nu masalah dohir mah nah kedah adil ek dina rasiko bahkan dina pemberian baju pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan kepada semua istri-istrinya. Bayangnya, pembalanjakeun salapan setel. Amalkeun. Ah, teu mahi ngan dua setel, dua salapan. Ah, mending teu dibalikeun kabeh. Nya, atawa misalna teh mahina keur kerudungnya dua setel teh, ah mending kerudung we kabeh. Nah, eta teh Bu, seni, Bu. Seni. Seni atuh. Seni mana? Seni. Jadi pun tanya, abis sanes ngarojong-rojong ibu kitu sanes data mahak ibu. Tapi orang kudu ulah ilpil, ulah tabu karena hukum Allah yang memang membolehkan. Ya. Ulah nepikeun ka kitu. Minimal, lamun ka urang teu tumiba, ka batur teu tumiba, ulah ngilu. Ngariweukeun nyusu kudu didukung gimana mah daekan daekan entong dan geus kajadian ceu awios tampi we da atos takdirna nya tampi we tos takdirna ayeuna mah kumaha bisa jalan bisa rukun sanajan misalnya dua sok rojong si bapana cenah berlaku adil ka ditu ka dieu. Rojong si bapak rejekina langkung seueur metiasa nanggung karena tanggungan-tanggunganna. Dijawab netesannya, kau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Justru eta Bu, kadang semakin berat itu justru karena sosial budaya berpengaruh. Da di Arab mah baheula anu memang kondisina sudah biasa menikah lebih poligami itu ada masalah bebas itunya masalah bebas justru orang mah terpaku oleh budaya barat oleh budaya setempat dengan budaya monogami jadi ketika ada yang poligami itu justru ngadon justru orang mentong ini ucu senang mendingan rojong-rojong ayo ucu keresan tuh tuh abis mah ngan cena orang mah kamu ayo dengan kejadian merojong lah cukup mahal supaya bisa adil. Tah lamun acan tak bisa dicegah sakumaha anjeun kerasa mangga kitu termasuk lamun misalnya jalan hadena bebe jahula tak eta teh salah sawios cara supaya ketika sudah berjalan itu membuat menjadi suatu kebaikan bukan jadi suatu keburukan. Ngecek aya ka mana golongan minta minta izin, minta maaf. Taruh lo bana minta maaf. Ya. Minta izin, teh pun tanya. Lain minta izin, mah abi bade nikah deui. Lain gitu, diizinan tuh sanes. Tapi minta izin itu, karena ketika kita menikah lagi itu, ada waktu sekarang yang harus diberikan, dibagi. Ada waktu yang harus dibagi, ada rejeki yang harus dibagi, ada perhatian yang harus dibagi. Gitu maksudnya teh. Ya, itu maksud termasuk kan beban yang dibagi menjadi lebih ringan sebenarnya. Ibu capek teh ngurus si bapak.
capek. Tuh, aya nu mun aya nu ngabantuan kumaha? Alih. Ya capek-capek ge sebenarnya. Tah. Entah ya mah ngurusin bapakna. Ngurusin bapakna capek. Kang kudohin lagi ku perintangannya. Ibu teh lamun misalnya 7 hari 7 malamnya ngurusin bapak teh capek. Bajuna jajabana. Ayeuna aya nu ngabantuan. Ibu 4 poe, hanya ku itu 3 poe. Kan leuwih ringan ya. Nya atuh. Mohon ai ngarasa berat yang sanggup keneh mah jagalah suami Anda baik-baik. Jagalah. Iya. Si bapak teh bu, kitu-kitu ge jaga daripada kunus daripada engke si bapak minta bantuan. Mah naon? Periogi bantosa? Periogi atuh bapak. Sok bantosa engke ku itu. Nah, ieu teh marhamakumullah. Jadi ieu teh keterbukaan jeung budaya ieu mempengaruhi ka urang nepikeun ka merasa berat. Dalam mentos biasa mah justru terjadi masalah, masalah. Nah, urang mah pun teh nya abis sakali deui lain ngarojong-rojong, lain ngadukung. Ngan ulah nepikeun ka ilpil nu antukna, urang teu proporsional menilai apalagi nunggeus kajadian. Nunggeus kajadian dirojong-rojong di diomongkun terus diceceleh nepikeun ka akibatna teh jadi pirak kade tante ulah. Hasil penelitian kuat ditaliti di otak kan berbagi dua ya. Kalau otak perempuan itu memiliki untuk berbagi kalau laki-laki tidak bisa. Itu menurut penelitian dari neuro saraf berbagi. Nah, mohon mata lalaki mah fokus. Waktuna digilir teh, digilir dinu ieu fokus ka nu ieu. Waktuna kadua ieu fokus dinu ieu da teu bisa ngabagi. Nya. Nah, eta tingkat kefokusan nya. Kefokusan laki-laki mah kitu. Mata lamun misalna ibu ngobrol si bapak keur husu, ieu digeroan hari-hari wae tah kitu. Beda jeung istri mah. Nya keur ngurus ieu ge bisa keneh ngimut ngadangukeun itu eta cenahnya bab etana. Terus dibalik lamun bab nikah mah laki-laki yang bisa lebih perempuan tidak boleh lebih. Nah, iwat timbar rahimahumullah itu tentang pendapat yang pertama bahwa berkaitan dengan tadi yang menghibahkan perempuan kepada Nabi disindir ku Siti Aisyah. Bika turun ayat ieu, Siti Aisyah nyarios nanya, sesungguhnya aku melihat Tuhanmu selalu tanggap memenuhi kesukaanmu. Kita bayangkan kayak gitu Siti Aisyah. Ya kan gitu cek Nabi teh. Cek Nabi teh ngagilir. Terus we ngagilir nanti aya anu ngarasa kirang, aya anu ngarasa hayang ditambihan. Terus we Nabi Muhammad teh ku Allah teh sebatkeun anjeun mah bebas rek ngadatangan rek henteu. Rek nikah atawa henteu kanu ngahibahkeun dirina. Terus we ku Siti Aisyah teh nya, cenanya Tuhan kamu itu selalu apa menanggapi apa yang menjadi kesukaanmu tuh. Ini jadi naon nya kemanusiaanana ge aya gitu. Ya, kemanusiaan dari Siti Aisyah aja. Sekaliber Siti Aisyah. Pepeje urang atuh nu ecek-ecek. Nah, kemudian maka ketika Nabi itu membagi-bagi dari ka'adna anta Qur'an. Oh iya punten. Termasuk juga perempuan yang tadi wa mimman nibtaghaita mimba ni ajal ta. Ajal tahunna. Jadi perempuan-perempuan yang engkau jauhi juga kemudian engkau ingin menikahinya ya mas seperti Ummi Shakir. Ummi Shakir itu menghibahkan dirinya kepada Nabi. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak menginginkannya.
Nah, menolak. Kak Umi Sakit itu tidak menikah lagi. Aipek teh ternyata ada kecenderungan ingin menikahi, itu pun juga oleh Allah diperbolehkan. Kan misalnya teh anu bade nya mun misalnya ka Bogoh ditolak, misalnya Bogohnya tolak. Terus yang manehanna teh buka salon. Jadi glowing aya namanya. Was panggil deui, ya saha? Ya ucu, nya, kita ucu. Anu baheula ditolak ku Aa. Nah gitu nya. Alah, saya meni geulis aya nama cenanya. Ah, kumaha ayeuna? Rasa kene teh ka Aa. Sorry lah jauh. Jadi itu pun juga diperbolehkan. Untuk Nabi mahnya ketika dulu tidak menginginkan, kemudian setelah beberapa waktu Nabi menginginkan, oleh Allah juga diperbolehkan. Itu kasusnya disebutkan kasus Ummi Sakir. Nah, kemudian waktu Imam rahimakumullah, Nabi Muhammad juga sama Bu, berlindung dari kedoliman terhadap pembagian giliran pada istri-istrinya. Dan Nabi ge dihinten tege suami. Yang tadi kan walantas tatiu, tidak akan mampu untuk adil walaupun misalnya anjeun berkemauan besar. Maka cek Allah teh lamun teu bisa adil kade ulah cenderung ka salah sahiji. Pala tamilu kula mailin fatadaruha kamu alaqoh. Kamu jangan cenderung kamu sinu etanya nepikeun ka anu lain diantepkeun digantung. Nah, adanya pembagian giliran itu ini menjadi wasilah supaya tidak cenderung kepada salah seorang, padahal tanggung jawab teh aya nu sejen. Kitu deui istri-istrina teh, mun si Aa, mun si Bapak tos seep waktosna, Bapak mah enggak gerak uih. Kali itu si teteh ngantosan. Kudu kitu. Kudu kitu ulah ditahan-tahan. Jadwal di mana ayeuna? Ulah geus lah. Video we di ditu mah naon cenah. Geus di dieu we. Ah, ulah kitu. Jadi tetap harus saling mengingatkan. Jeung ulah ngabeumbeuratan kitu tah maksudna teh nya. Ulah ngabeumbeuratan kana sajen teh da itu ge sarua gaduh hak. Kumaha lamun tibalik sok Nabi pas di ditu ayeuna bagian ka dieu ku itu ditatahan kan anger urang ge ambek. Mana sih Nabi teh tuh datang-datang bawa ku si Ucu ditahan-tahan. Nah, laki itu ini saling mendorong suami untuk berlaku adil. Sabab lamun urang ngadorong salaki adil ka ditu, engke teh itu ge bakal ngadorong salaki teh adil ka urang. Gitu ngatimana. Nah, itu maka Nabi mah leres da tetap Nabi oge secara manusiawina sieun. Sieun bisi aya kadoliman ka istri-istrina. Dugikeun ka tedamang anu menyebabkeun wafatna, Nabi dugikeun ka naroskeun giliran disaha ayeuna. Giliran disaha ayeuna. Maka cek para sahabat istri umum mukminin sanggeh atos we Nabi, ieu sok dugi ka damang di Siti Aisyah heula we. Ternyata sampai meninggal dunia, Nabi meninggal di pangkuan Siti Aisyah. Siti Aisyah. Tuh, jadi tanggung jawab Nabi mah. Tanggung jawab. Erek di nanti lamun hayang pirak, mangga dipasihkan. Tau misana te lamun misana menta bi sisiun dosa, Nabi mah gelagatna terang, oh iya bilih nanti dangdan tostara. Sumping hare-hare, ku Nabi ge ditawiskeun bilih bade dipirakeun ame bebas ditaros Nabi mah kitu adil seadil-adilna. Seni eta Bu. Seninya. Nah, iwati marhamakumullah. Kemudian dalika anta qara'an ayuna uhunna itu lebih menentramkan bagi mereka, karena Nabi pun juga sama memberikan jadwal yang pasti walaupun oleh Allah Subhanahu wa taala dibebaskan mau datang atau tidak, mau menikahi atau tidak. Sekedap deh Bu, tenang.
Nah, kemudian maksud al-taqra ayunuhuna itu nanya ayat dalikane adna da itu lebih dekat antaqra ayunuhuna ayat dalika aqrabu ala yazanna idalam yajma'u ihdahunna ma'al ukhra. Nah, itu lebih dekat dengan pembagian itu, lebih dekat kepada berbuat adil dan menenteramkan hati mereka masing-masing. Kata rasana kieu. Lamun gaduh istri langkung ti hiji disabumikeun wios teu? Teu wios. Kunaon teh mi? Mohonnya punya hak, boleh tidak kalau di satu rumah kan? Lamun gaduh. Ah, kalau sakamar itu tidak boleh. Jadi pertanyaannya, walaupun misalnya suami istri itu kalau berhubungan tidak boleh bertiga. Nah, kunaon? Suami yang istri nu kahiji tidak ada aurat, tapi istri nu kahiji kedua kan ada aurat. Tidak boleh melihat satu sama lain. Jadi masing-masing mata aya giliran oge. Ngan aya disabumikeun mah berdanan kamar hiji ewan, ngan tah bumina hiji nya. Kenging teu? Anaknya terkengi. Bisa no? Bisa pas ya? Bisa gampangnya. Eta mah saimah teh di dinya we gitu teu kudu kaluar. Bisa papan ieu. Pernah. Pernah sarumah tapi ditaros ku Rasul teh rido teu lamun teu mah dipisahkeun bumina. Jadi dalil boleh menyatukan beberapa istri itu apabila mereka ridho. Ya, apabila mereka ridho. Sok masak gantian, ece tilu poe, abi opat poe. Barudak ece ku abi dibantuan, barudak abi ku ece dibantuan. Ini harmonisnya. Sayang itu hanya hayalan. Ayahnya, ah ya nu kitu oge. Ah ya. Itu sepertinya ayat itu kalau dilihat itu tidak memberi kemudahan kepada laki-laki. Sudah tidak dijelaskan bahwa tidak bisa adil, tidak bisa begini. Kalau itu sudah dijelaskan, kalau laki-lakinya yang hati-hati, super hati-hati. Ente. Kantantos. Justru nu hati-hati itu menapaki satu-satu akara weh eta mah melangkah dengan pasti. Karena kan hati-hati. Nya leres memang sapertos nu ketat cenah rusuhnya. Tapi itu sebenarnya anu berkaitan dengan anak yatim dan sebagainya mah itu berkaitan dengan kasuistiknanya. Tetap dalam hukumnya mah itu diperbolehkan. Nah, tadi itu ngananya tos kapungkur, tos kalangkung dina surat An-Nisa. Nah, yang diperbolehkan itu syarat kemampuan itu mampu adil, adil dari masalah apa? Yang dohir tadi. Amun misalnya teh, bu gaji teh misalnya geus 20 juta, ka ibu teh misalnya keur balanja teh 8 juta. Ya 12 juta deui sesana kumaha? Lebar. Mubazir. Nah, berarti aya kemampuan leuwih. Aya anu hiji can kacumponan kabeh mah geus we hiji. Dah mun teh nya aing ngaranna adil mah tong wakama dua, hiji oge aya nu teu adil. Nu kumaha? Nu teu mikeun hakna padahal ngan hiji. Ngan lamun berkaitan jeung ngawayuh mah adil itu syaratnya itu yang dohir yang bisa katingali ada kemampuan untuk menafkahi, membiayai pada dua istri tersebut. Lain misalnya teh, siap adil? Siap. Ima seberapa hiji? Mantrak. Oh, wah. Ya, ribet, tambah can sebagainya. Nah, ingatnya, sahur sahanya, sahur sahanya. Profesor Maman mau, anu payus ngawayuh mah hiji pejabat. Ya. Di pejabat mah gaji tidak diragukan.
bumi ayah bumi dinas ya terus nanti ayah tunjangan encang kehela aduh kedua jami bengar bengar makan ayah ya tahan kati lumah makanya sana Ustaz Abi Ustaz itu ya cenah cenah ayo Ustaz mah cenah lain ku harta dikersakeun teu boga ge Ustaz mah boga ilmu na minimal teu kacukupan ku harta ge nyukupan kucing sabar eta mah sana dalilnya Bu eta mah pendapat pendapat nah iwatimah rahimakumullah itu lebih naon lebih meyakinkan karena yang tidak boleh itu adalah cenderung pada satu sehingga menelantarkan yang lain. Adukin kali sebatkan ini hadis mah. Mangkanat lahu imro'atani. Siapa yang punya dua istri, pamala ila ihdahuma. Kemudian dia lebih cenderung, lebih condong kepada salah satu di antara keduanya. Ja'a yaumal kiamati wasikuhu ma'ilun. Dia akan datang pada hari kiamat dina kaayaan sengklek. Nya deng-deng sengklek ge. Kunaon tasna? Tata teh anu teu adil ka pamajikan si sengklek. Ya sengklek mah geus. Kitu. Sengklek nya sengklek. Nah, wa ta'ammar rahmakumullah padahal kan dina ayatnya juga teu harus bertahap. Boleh menikahi itu hiji atau boleh dua sekaligus atau boleh tiga sekaligus atau boleh empat sekaligus itu ternyata lebih meminimalisir mau ayah senior junior udah bareng moga budak moga budak berenang bisa bebarengan ya. Itu malam pertama nak bisa dua kali bisa anjing ah tema tenis mi gampang lah aduh tak eta lamun aya ancaman ditutup pantau teh mata kudu boga dua imah teh Iwa ta'imah rahimahkumullah. Nah, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala ditutup ayat ini. Wallahu ya'lamu ma fi kulubikum. Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati kalian. Ini adalah khabar yang sangat umum. Wal isyaratu ila ma fihi qalbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min mahabbati syahsin dunna syahsin. Angger Allah juga mengetahui bahwa Rasul juga sama. Punya kecenderungan. Siti Aisyah ketimbang perempuan istri yang lain. Dalam suatu waktu tongwak sama Siti Aisyahnya, Siti Aisyah oge cemburu karena Rasul mengingat kepada Allah ya Ham Siti Khadijah. Supaya seperti nah, iwati imar rahimakumullah bahkan pernah ditanya dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, Amr bin As ini menceritakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asahu ala jaisidati salasir. Nah, Rasul mengirimnya pada perang Datus Salasir. Fa'ataituhu, kemudian aku mendatanginya faqultu, aku bertanya, ayun nasi ahabu ilaika? Rasul, manusia mana siapa yang paling engkau cintai? Maka kata Rasul, Aisyah, Siti Aisyah. Berarti jelas Rasul ge tetap ada kecenderungan pada salah satu di antaranya. Nah, kemudian ayat ini dipungkas ditutup dengan indahnya dengan kalimat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu aliman haliman. Allah itu Maha mengetahui dan juga Maha penyantun. Apik Allah Subhanahu wa taala mah sopan terhadap hak salah seorang di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sakit tuh pina mangga sata can dipungkas bili aya ditaroskeun. Terus. Jangan sampai kita itu tidak mau menerima ayat itu. Terus. Mohon. Dah. Menerima ayat eta mah kedah ngalamun si bapa menerima ngamakeun eta ulah. Jadi Bu, ujian berbedanya mungkin ini ujian bagi perempuan. Da lalaki ge sarua boga ujian. Lalaki mah ujian nanti jihad. Berperang di jalan Allah yang mempertaruhkan nyawa, meninggalkan istri anak, meninggalkan harta yang dikumpulkan. Lalaki mah ujianna eta. Nah, istri mah nu berat teh meureunan ieu berkaitan dengan perasaan. Namun tetap abi mah kedah diterangkeun supaya ibu-ibu teh tadi tidak tabu, bisa lebih proporsional. Termasuk puntanya ai erek ngejaga anu acan mah mangga teh teuing, tapi lamun anu geus kajadian, nah ieu urang kudu dirojong kumaha supaya manehanana bisa adil. Dalam misalnya kurang teu dirojong, justru ngadon manehna berbuat dolim, diceraikeun hiji, anu hijina minta cerai, ngadon jadi berantakan. Eta jadi kalimatnya. Ke ulah dugikeun ka kana kesimpulan tinggalinya gara-gara poligami teh hancur. Anak ngurus teka urus yang sajabana henteu padahal namun dilakukeunana sesuai jeung contoh Rasulullah sallallahu apik lah dalolobana anu tadi nu minta maaf teh teu bebeja-bebeja acan ai mimitina bohong mah tur kumaha bener kumaha bener dimimitin lagi geus ngabohong. Terus Bu, nya, nya kitunya entong lamun dibacakeun ayat yuk. Entong. Kita kena mah cekap aku kali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.